coba sementara pakai minus one yang ada dulu. Sekarang kalau misalkan pressingnya jadi di sebelum fall. Ya, sekarang kita gabungin pakai drum ya. Bad boom, daddy boom, yes. No, is that the odomito? So it would be like full half step. It's for the left hand. So what is it? Lagi. Jadi kamu udah mainin G, kamu udah mainin A, sekarang cuma kamu main C. Senyum, please. Smile! Egen Music School adalah jawaban dari segala kebutuhan bermusik. Dengan berbagai program yang kami punya, baik untuk musisi yang ingin memiliki skill tinggi atau menggemari musik sebagai hobi. Bergabunglah di Egen Music School. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Bapak, lebih, Ibu, murid-murid sekalian. Lebih seru lagi, boleh tepuk tangannya yuk. Eh, tuh, luar biasa. Walaupun di 2 jam menuju buka puasa, semangatnya masih justru ya. Luar biasa. 2 jam menuju tuh semakin membara, betul ya. Sekali. Sekali lagi selamat datang di ini kita punya judul yang baru. Apa ini? Kok mati ya? Cek. Oh. EGMS Ngabuburit First Stage. Asik. Ini baru aja kepintas sih di otak. It's okay. Tapi tahu nggak ya anak-anak kecil sekarang tahu nggak sih ngabuburit apa? Tahu nggak kalian? Ada yang tahu nggak ngabuburit apa? Kayaknya nggak tahu kan? Kayaknya ngabuburit itu orang-orang jadul nggak sih? Saya berarti jadul. Ya. Baik, selamat datang di EGMS First Stage di tanggal 23 Maret 2024. First Stage terakhir di sebelum libur Lebaran kita, yes. Ya, gitu. Dan sore hari ini bersama saya Gabriel Harfianto dan juga saya Monica Dia Faramita, ya, dan bersama seluruh tim dari EGMS ada 10 10 murid EGMS, yes. Gitu ya, 10 murid yang akan tampil pada sore hari ini menghibur kita semua di 2 jam menuju buka puasa. Betul. Semuanya sehat ya? Semua sehat ya? Sehat, semangat ya semuanya. Yes. Yang okay. Semangat orang tuanya nih. Betul. Sabar. Kan kalau yang lagi ngetren kan lagi berburu tajil di luar ya. Yeah. Kalau di sini enggak usah berburu tajil, sudah ada nanti pokoknya. Wow. Ya. Baik, Kak Monik, dari nama-nama 10 nama murid di sini, ini ada yang sudah pernah mengikuti First Stage, tapi juga mungkin baru ada ya baru pertama kali ikut. Buat orang tua juga dan yang teman-teman yang menonton di YouTube channelnya Erwin Gutawa Music School, apa sih itu First Stage? Monggo, coba silakan. Jadi
Ini kayak ini ya. Saya menguji Anda. Apakah Anda masih ingat? Terakhir kali saya nge-host ya sekitar berapa bulan yang lalu ya. Jadi di EGMS itu kita ada beberapa rangkaian konser. Nah, yang pertama, paling pertama banget itu kita ada yang namanya first stage. Jadi first stage ini Kak, membantu untuk para murid-murid mencoba untuk tampil. Yang mulai dari yang panggung kecil dulu. Ya. Yes. Panggung kecil dengan penonton tentunya yang... Tentunya dengan penonton yang iya, enggak kecil dong. Ini penontonnya dong. Dengan penonton jadi lebih intens lah. Betul, suasana. Jadi dengan intimate zone ya gitu. Jadi soalnya gini, banyak juga Kak Monik yang sudah terbiasa manggung di panggung yang besar gitu ya. Tapi giliran ditaruh di panggung yang mini dengan penonton ini, yang jaraknya cuma 2 meter gitu ya. Itu tuh gimana? Nge-freeze langsung ya. Iya, yeah. Biasanya suka gitu, ada yang begitu gitu. Sekaligus juga wadah untuk menunjukkan kepada orang tua muridnya. Ini loh, apa yang kita pelajari. Bapak, ibu, ayah, mama, papa, mama, om, tante, ini loh. Apa sih yang dipelajari selama di kelas gitu. Terus nanti ditampilkan di depan orang tuanya. Karena juga kenapa biasanya ada beberapa, biasanya tuh kalau udah usia-usia ABG tuh kelas 1 SMP, kelas 2 SMP gitu ya. Lesnya mah rajin, lesnya rajin. Kalau di kelas juga kayak wah gitu. Tapi begitu di rumah, saya enggak pernah dengar anak saya nyanyi. Saya enggak pernah terjadi, dengar, Kak. Enggak pernah dengar anak saya main piano, main gitar gitu-gitu kan. Yes. Mungkin dia main tapi pada saat orang tuanya lagi enggak di rumah. Yeah. Ya kan namanya juga anak-anak ABG kayak benar. Ya kita dulu juga gitulah ya. Kita. Kalau mau latihan aku ya ternyata. Kalau saya enggak. Mama, papa saya mau latihan, mohon maaf pergi dulu boleh. Kalau saya justru harus di orang tua saya gitu. Kan kalau anak-anak introvert mungkin lebih nyaman kalau latihan sendiri betul, gitu. Betul. Nah, itu rangkaian yang pertama, rangkaian konser yang pertama adalah first stage. Yang kedua adalah spotlight. Apa Karolan? Spotlight. EGMS Spotlight itu sudah lama ya, udah lama kita tidak semenjak pandemi sudah lama tidak dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan segera gitu ya. Itu biasanya tetap konser juga tapi ruangannya lebih besar, panggungnya lebih besar lagi daripada ini. Dan juga kawan-kawannya lebih banyak ya. Tidak tampil sendiri gitu ya, tapi kita tampil bersama-sama atau ensemble. Betul. Jadi sudah pernah kita lakukan beberapa kali juga dari murid vokal saya misalnya nanti gabung dengan murid vokal siapa-siapa semua dibikinkan vokal grup nanti juga yang instrumen juga begitu gitu. Jadi kita belajar untuk tampil bersama. Oke. Untuk makanya rajin-rajin datang ensemble ya. Oh iya. Kelas ensemble tuh masih ada kan tapi ya Kak Monik masih ya. Masih ada. Yang ngajar kalau di vokal yang ngajar Kak Monik, Karolan, ada Kak Tabita untuk pianonya. Ada Kak Andreas buat gitarnya. Gitu. Walaupun yang datang ya mungkin karena jadwalnya juga. Silih berganti ya. Betul. Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Oke, untuk rangkaian konser yang ketiga, coba saya tanya dulu sama yang punya. Yuh. Apa namanya, Pak? Saya gak ikutan, Pak. Namanya adalah EGMS Showcase. Nah, itu konser merayakan ulang tahunnya EG Music gitu ya, dan tentunya sudah kita lakukan 2 kali. Betul. 2019 dan 2020. Setelah itu pandemi kita belum bisa mengadakan di gedung konser besar. Mudah-mudahan ya, tolong diaminkan, amin dulu, amin. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin konser perayaan ulang tahun EGMS yang ke 6. Iya benar. Enggak dong. 7. 7 dong. Kan kita 2018. Matematika saya itu emang enggak. Nah, jadi it's okay lah. Konsernya itu benar-benar kayak konser Kak Monik. Jadi beneran latihannya tuh bukan hanya seminggu sekali. Iya. Di luar dari kelas private ya. Bener, nanti Kak. Biasanya tuh kalau udah mendekati tuh ya, nanti yang ketemu lah dia lagi. Kayaknya baru kemarin iya Kak latihan, dia lagi. Jadi, dan latihannya enggak hanya instrumennya aja. Betul, semuanya. Tapi juga semuanya karena kita ada dancingnya juga, betul, ada koreonya juga. Dan jadi, yang paling seru adalah karena diiringi langsung oleh Mas Erwin Gutawa dan juga Erwin Gutawa Orkestra, luar biasa. Kapan lagi? Gitu iya, kan? Itu yang paling serunya di situ. Tadi kan aminnya udah kenceng ya. Saya yakin itu pasti langsung diiyakan untuk tahun depan kita buat lah pokoknya. Amin. Gitu. Oke, yuk Pak Moro sponsornya cari ya, Pak Moro.
Baiklah, Kak Monik dan okay. juga semuanya yang di sini sudah jam 4 lebih 10. Iya. Oke ya, sepertinya kita akan peserta pertama, penampil pertama Betul. Juga tidak sabar. Betul pastinya. Kita panggilkan dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Zaima, Adrias, Nandita, Danditia dan Kak Roland Rogers. Tunggu dulu kita. Aku izin duduk boleh gak sih? Boleh ya? Iya. Biar sama tinggi kita. Oke. Sapa dulu dong. Dilepas dulu mikrofonnya, diambil. Agak mundur. Oke. Santai, chill. Oke. Halo semuanya gitu. Halo semuanya. Perkenalan dulu. Nama saya. Ya mesti diajarin lagi. Udah latihan lo tadi di kelas. Belum. Iya belum. Nama, umur. Nama saya Zaima. Pelan-pelan lagi. Halo, nama saya Zaima. Halo, nama saya Zaima. Saya 8 tahun. 8 tahun. Kelas berapa itu? Kelas 3. Oh, kita jadi kayak ini wawancara ya? Enggak. Oh, enggak. Oke, hari ini punya siapa Zaima? I see the light. I see punya siapa tuh lagunya? Enggak tahu. Oke. Okay. Film apa kalau I see the light lagunya? Tangled. Berarti kamu sendiri kan nyanyinya? Iya. Sendiri? Saya nanya, saya kaget sendiri. Oke, jadi ceritanya dia gak akan mau first stage kalau sendiri. Terus pinternya dia pilih lagu ini supaya bisa duet. Pinter banget. Terus, enggak kamu sendiri aja. Enggak mau kalau sendiri aku enggak mau, kalau duet aku mau. Waduh, jadi kita duet ya. Ini pakai mikrofon dong. Ya kamu yang bilang. Oh ya udah deh. Oke, kita mulai nih. Mulai. Selamat menikmati semuanya. Daydream, all those years living in a blur, all that time never truly seeing times the way they were. Now she's here shining.
crystal clear, I'm where I meant to go. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm. Terima kasih. Padahal tadi udah latihan gerakan banyak banget loh. Tadi kayaknya aku ngelihat sempat lihat kayak lagi tari, tapi lagi tadi malah tarian daerah bukan lagu ini kok. Aku boleh jujur enggak? Aku tadi rekam kamu. Waktu tari apa tadi? Sabilulungan. Kan. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih dulu dong. Makasih. Next ikut lagi ya, tapi sendiri. Iya dong, gini. Sendiri dong. Tuh matanya gini, matanya blinking gitu. Zaimah, kamu udah berapa lama sih les sama Kak Rolan? Ingat gak dari kapan? Dari bulan Agustus tanggal 26. Wow, 26 Agustus. Luar biasa, detail sekali. Lupa. Berarti itu berapa ingat. Lama? Agustus sampai sekarang berapa berarti lama? Berarti berapa lama? Berapa bulan coba? Hitung aja pelan-pelan. Agustus. Iya tahun lalu. Iya tahun lalu. Tahun lalu kan ini belum Agustus. Iya tahun lalu. Tahun lalu Agustus. Terus? Oktober. Oktober. November. Januari. Udah. Berarti udah berapa? Lah, 8? 8 bulan. Omong, dia berusaha untuk happy, tapi... Oke, okay, Zaima coba kamu menghadap ke kamera, jangan menghadap miring ke belakang. Oke, okay, sekarang Kak Geboy mau tanya, penyanyi favoritnya Zaima siapa sih? Banyak. Hey, diam kamu ya. Banyak, sebutkan 3. Gak apa-apa pakai mic coba, sebut aja yang sering Zaima dengar. Kalau gak tau nama ciri-ciri. Lupa namanya, gak tau namanya. Lagunya apa? Lagunya. Ada Acid Light, terus Under the Sea, sama Part of the World. Oh Disney, oh, oke, okay. Iya betul. Oh katanya mau satu lagu lagi, Part of the World. Wah panik, enggak, aku bercanda. Mukanya langsung jutek, aku bercanda. Zaima, kamu kalau di rumah sering latihan nyanyi sendiri enggak selain sama Karolan? Suka ngulang-ngulang gitu enggak di kamar? Iya. Yeah. Benar, Ma. Oh benar, rajin dong berarti. Tapi sebelum, jadi pas kesini maunya ngomong, daripada dia nyanyi-nyanyi mulu di kamar mandi, mending kesini aja. Gitu. Kamu lesnya setiap hari apa sih? Sabtu. Setiap hari Sabtu. Seminggu sekali, cukup gak buat kamu? Cukup. Oh cukup. Kan tadi udah janjian. Enggak, tadi saya maksudnya itu bridging masuk saya ke marketing. Tapi belum bisa berarti, belum bisa. Enggak apa-apa. Masih ada yang lainnya yang bisa di bridgingin. Next terus, kita harus briefing lagi ya. Terus, Zaima, kan kamu nyanyi suaranya bagus nih ya. Kamu, papa sama mama yang bisa nyanyi siapa? Papa. Berarti kamu keturunan dari papa dong, suaranya bagus suaranya ya. Bagus. Parah banget mamanya dari. Emang mama gak bisa nyanyi? Bisa kan? Katanya gak bisa. Tapi suka dengerin gak? Apa emang gak pernah denger? Pernah denger. Bagus. Apa pendapatmu? Bagus gak? Bagus. Bagus. Daripada pulangnya gue aman ini. Pulang saya aman. Nanti next first stage setelah libur lebaran nanti ya. Kalau apa ikut lagi nyanyinya sendiri udah berani dong. Atau nyanyi sama papa kali. Oh iya.
Gak apa-apa loh, boleh loh. Kalau papanya moles juga boleh. Tetap masuk marketing. Mamahnya moles juga boleh. Oke, tapi tadi dengan penampilan tadi, happy? Zaima happy gak? Happy. Happy? Tepuk tangan lagi dong untuk Zaima. Terima kasih. Terima kasih. Diambil dulu. Kasih Bapak. Ya, duduk aja lah, nanggung, biar continuity. It's okay lah ya. Iya, Kak. Oke, okay, tadi ada Zaima, Adrias, Nanditia, dan juga Karolan membuka First Stage sore hari ini. Iya, dan seru sekali ya. Seru sekali. Tadi aku kalau setiap ngeliatin kelasnya mereka tuh ada aja. Kalau gak lagi ketawa-ketawa gitu ya, lagi nyanyi ketawa-ketawa terus tadi gitu. Tadi katanya lagi buka kelas dancing katanya. Itu dia makanya. Oke, okay, setelah Zaima, Adrias, Nanditia akan kami panggilkan peserta nomor 2 dari kelas gitar elektrik yaitu Bramaga Anandi Hafiz. Nyala, oke. Okay. Perkenalkan, aku nama aku Maga dari kelas gitarnya Mas Galih di sini. Gitar elektrik. Ya, aku bakal ngebawain lagu berjudul Misty dari genre jazz. Ini emang populer banget. Thank you.
katanya Om Erwin tadi chordnya susah-susah katanya. Ini susah-susah ya. Gurunya siapa? Maga, kamu boleh di itu kamu nikmati tolong mic-nya. Ya, inspirasi kamu atau siapa sih inspirasi kamu sehingga akhirnya kamu memilih untuk memainkan alat ini? Coba pengen tahu. Siapa ya? Sebenarnya sih untuk siapa enggak ada yang persis juga. Aku menemukan ini menarik aja maksudnya. Menemukan ini menarik tuh gimana maksudnya? Menemukan gitar dan genre ini, lagu gitu. Ini, okay, ya. Oke, okay. Genrenya apa coba dikasih tahu aja tapi yang kamu bilang menarik itu. Jazz. Yeah. Oke. Okay. Berarti impian terbesar kamu apa di apa di dengan les ini atau itu? Apa ya? Kurang apa? Jelas, belum jelas sih. Belum jelas. Masih dalam perjalanan ya? Perjalanan. Oke. Okay. Masih di tahap kita jalanin dulu aja. Ya. Kita aja dulu. Gua bantuin nih. Boleh. Tapi berapa lama udah megang gitar ini elektrik berapa lama belajar ya? Setahun. Sama Kak Gali udah berapa lama? Sama Kak Gali itu aku masuk EG Januari. Januari kemarin? Tahun lalu. Tahun ini atau tahun lalu? Tahun lalu. Oh udah setahun. Udah setahun juga. Oke. Beberapa bulan aku self-taught dulu terus masuk EG. Oke. Tapi kamu happy dengan penampilan kamu tadi? Maksudnya karena enggak artinya apa? Karena grogi aja sih. Maksudnya kalau main sendiri ya biasa aja. Iya. Enggak apa-apa. Itu normal. Makanya grogi itu normal. Berarti untuk kan sekarang ini baru pertama kali ikut ya? First stage. Iya. Ya kan? Pertama. Berarti udah tahu kan ini apa namanya segini dekatnya nih sama penonton terus segitu pas main kayak kenapa sepi amat nih sama penonton gitu kan ya. Jadi grogi kan. Nah, next berarti udah harus bisa lebih enggak grogi lagi dong. Oke, tepuk tangan untuk Maga. Terima kasih. Alright, Kak Monik. Kertasku hilang atau di mana? Tenang Pak, saya standby. Oke. Jadi tadi sudah ada Bra Maga Anandi Hafiz gitu. Sebetulnya tadi mungkin dia mau bilang kali pengennya sih minta saya jadi musisi tapi kayak takut. Belum deh, gitu. Takut dijudge ya. Tenang, jangan takut. Padahal gak apa-apa loh. Iya, kenapa? Iya. Musik tuh happy kok. Iya kan? Gitu. Kayak kita-kita ini. Oke, setelah itu akan ada penampilan yang ketiga dari Rifyali Talita Saki. Oh. Udah mana sore-sore ya, 1:30 jam menuju buka. Aku ngeliat bajunya dia kayak tahu gak apa? Kamu tahu sirup campolai enggak? Soalnya mama saya jualan sirup campolai warnanya begini. Sabar ya, semangat semuanya yang puasa ya. Oke, silakan. Halo semuanya. My name is Fiali Talita. You can call me Fiali. And now I'm gonna be singing a song called Hero by Mariah Carey. Hope you enjoy. A hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see truth that a hero lies in you.
Thank you. Yeah. Dari tadi aku bertanya-tanya, murid siapakah ini? Iya kan? Gak, mohon maaf. Pertanyaan pertama. Iya, mohon maaf. Tadi kan saya udah briefing tuh ya ke semuanya kan ya. Siapa saya ingat lagi? Saya lupa, saya briefing murid saya sendiri. Oke, jadi Viali ini aku jadi yang merasa menebus rasa bersalah saya. Viali saking ini banyaknya murid Anda. Enggak. Viali ini baru ketemu aku baru sebulan. Ya, kita baru sebulan, tapi memang sebelumnya memang sudah suaranya udah bagus seperti ini gitu. Jadi baru ketemu sebulan udah ketemu berapa kali ya kita ya? Ada 6, baru 6 kali kayaknya. Yeah. 6 kali gitu. Jadi sebetulnya ini ya tantangan juga sih buat saya Kak Monik karena dia hadir sudah dengan karakter suaranya seperti ini gitu kan. Yeah. Jadi kayak istilahnya ya coba apa yang kita harus kita explore lagi iya. Yeah. Karena masih aku udah pernah bilang kamu masih SMP, gitu ya harus berani explore dulu gitu ya. Yeah. Coba ini, coba itu, coba itu. Jadi mungkin dia ketemu sama saya juga kayak loh, biasanya aku begini kok sekarang disuruh gini gitu kan. Tapi akhirnya dia ngerasa kayak oh iya ya, suara saya bisa begini gitu. Jadi yeah, kita coba-coba dulu cari-cari supaya biar Viali itu bisa lebih mengenali suaranya sendiri seperti apa. Okay. Gitu. Apa yang membawa kamu ke sini, Nak? Aku kayak inspired by my friend Faska. Oh, jembatannya di sini. Nanti rupanya Faska dapat persenan, enggak ya? Bercanda. Kamu, tapi dia enggak satu angkatan sama Faska, enggak satu angkatan, satu tempat les sebelumnya lah ya, gitu ya, gitu. Dan satu teman bernyanyi gitu maksudnya. Dari mulut ke mulut ya biasanya. Betul. Ya. Itulah the power of emak-emak sebetulnya. The power of tongkrongan emak-emak. Iya, itu dia. Viali, yang aku belum pernah tanya, aku lupa deh, aku belum pernah tanya apa, udah pernah tanya apa belum. Penyanyi favorit kamu yang menginspirasi kamu, jadi aku pengen bisa nyanyi, bagus gitu siapa? It's actually Rosa and Raisa. Rosa dan Raisa. Kalau dari kalau genre sendiri kamu lebih kemana sih menurut kamu sendiri deh? Pop. Yeah. Lebih ke pop ya. Okay. Dia udah yakin banget, aku pengen pop. Okay. Bagus. Untuk ya meringankan pekerjaan saya. Okay, tapi kamu enggak itu tadi improve. Gimana yang bikin siapa bapak? Aku cuma gini, ayo Viali. Tadi kamu deg-degan apa enggak barusan? Deg-degan banget. Tadi aku bilang dia kenapa udah. Kamu deg-degan, kenapa? Because like it's my first time in here. Uh-huh. And like it's my first stage in here. Iya, betul. Iya. Yeah. Dan dia aku ini tadi yang nyelip ya? Enggak, dia aku tadi bilang kayak Monik, Kak Monik dari awal. Mungkin udah banyak yang udah biasa nyanyi di panggung-panggung besar, dimanapun deh gitu ya. Tapi begitu di sini tuh belum tentu tuh. Bukannya kita mau mengecilkan lagi, tapi coba kita tes mentalnya lagi gitu. Yeah. Gitu ya, nanti kalau yang di sini udah sebetulnya ya pengennya tuh kita kayak udah menyapa itu benar-benar kayak menyapa halo semua gitu-gitu. Kalau perlu ya misalnya ini ada yang niat saya mau pakai bawa mic wireless saya sendiri. Saya mau naik dari bawah nyanyi menyapa semprot itu boleh banget. Kenapa enggak gitu kan jadi punya konsep sendiri gitu kan. Mungkin nah, bisa dicoba nanti ya. Ya gak apa-apa untuk yang pertama aku tahu dia nervous banget gitu ya. Tapi gak apa-apa itu buat belajar Viali juga, buat belajar lain juga, kayak tadi Maga juga gitu kan, ternyata kalau main sendiri sih kayak gak deg-degan, tapi kalau sudah main di sini langsung deg-degan gitu kan, karena semua matanya tertuju padamu. Apalagi gitu. Gurunya udah ya kamera on banget ya. Itu untuk kebutuhan sekolah bu, kameranya. Tapi are you happy? I am very very happy. Yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk Viali. Thank you Talita everyone. Sake. Thank you. Oke, aku sudah punya lagi kertasku. Sudah ketemu lagi. Oke, selanjutnya Kak Monik. Di sore hari ini ya tadi udah lagunya masih yang merdu-merdu, lagu yang melo-melo gitu ya. Sekarang ini penampilan juga yang sebetulnya kita tunggu-tunggu ya dari semua murid-murid sih. Karena sebelumnya juga sudah ada yang berkolaborasi. Yes. Ya dari murid piano sama murid vokal temenan tuh gitu, mereka duet gitu ya. Nah yang ini juga ini adalah sebetulnya yang satu adalah penghuni lama.
Iya. Penghuni lama. Benar sekali. Anak lama. Anak di lama sini, nih. Anak ya? Lama dulu masih segini. Miniatur banget ya dulu. Sekarang ya? Udah sekamu. Iya sekarang. Ya saya. Gitu. Kita panggilkan. Dan ini lucu banget nih. Lucu banget. Serang tebak-tebakan ya. Apakah mereka ini kembar atau tidak? Kita panggilkan. Oke, kita Gusti Amira Erhandi dan Gusti Aleta Erhandi. Nih tebak-tebakan nih. Kembar atau bukan nih? Siapin dulu. Tepuk tangan lagi yuk untuk Gusti Amira Erhandi dan Gusti Aleta Erhandi. Yo. Halo semuanya, nama aku Gusti Amira. Nama aku Gusti Aleta. Dan hari ini kita bakal menyanyikan, membawakan lagu Just Like a Star by Corin Bailey. Just like a star crossed my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil. This look I can't describe. You make me feel I'm alive when everything else is so fake. Without a doubt, you're on my side. Heaven has been way too long. Can't find the words to write this song. Oh, your love. So I wonder. Terima kasih.
saat semua tepuk tangan ya, saat mereka kayak gitu. Ngomong apa sih tadi Mira? Tadi kalian ngobrolin apa sih? Aku jadi kepo soalnya. Oke, tadi mereka berdua belum menyebutkan gurunya juga. Oke, kalau Amira, silakan sebutkan guru Anda dimulai dari sekarang. Aku diajarin sama Kahumi. Kahumi. Coba lambaikan tangannya Kahumi. Kamu tuh murid Kahumi dari umur berapa dulu ya? Lupa. Kelas 5. Kelas 5 SD. Sekarang kamu kelas SMP 8. Kelas 8. Oke. Okay. Dulu. Ya. Nih kalau itu mikir dulu 8 tuh. Oh kelas 2. 5 SD tuh umur berapa ya? Mikir. 11 berarti ya, umur 11. 10, 11 waktu itu. Oh 12. Oke. Okay. Oh tahun. Oke. Dulu yang saya ingat saya, Amira tuh malah justru suaranya alto sekali ya. Wah, gede banget gitu. Kamu penyanyi favorit udah nambah belum sekarang? Siapa? Kan dulu siapa gitu aku pernah nanya. Siapa gitu, terus sekarang siapa? Belum tahu. Belum di-update. Oke, kalau Aleta, kamu gurunya siapa? Aku diajarin sama Kak Andreas. Kak Andreas, udah berapa lama kamu main gitar deh? Sebelum sama Kak Andreas udah berapa lama megang gitar? Aku sebenarnya baru mulai pas yang diajarin sama Kak Andreas. Oh iya, berarti udah berapa lama sama Kak Andreas? Udah hampir setahun. Oh, ada favorit ini, gitaris? Gitaris. Masih belum punya. Masih pasrah sama gurunya aja deh. Om Buja. Itu bapaknya aja lah udah. Aduh circle bapak saya itu mah gitu ya. Tapi kalau untuk genre lagu kamu sukanya apa? Masih semuanya dulu kamu pelajari, dengerin atau ada spesifik? Iya, masih coba semuanya. Buat nguasain semuanya sih. Oke. Okay. Bagus. Kalo Amira? Genre apa? Kamu? Aku suka R&B. Gurunya langsung benar ya. Ada apa? Mohon maaf Bu Bumi. Ada masalah. Nah sekarang ini kan berdua tampil ya. Kamu anak ke berapa sih? Tiga. Aleta ke? Kedua. Di rumah seakur ini atau tidak? Suka gitar-gitaran nyanyi bareng di teras gitu, enggak kalian berdua? Di teras sih. Ya siapa tahu kan sambil menikmati senja. Di rumah jarang sih kalau bareng gitu. Di rumah jarang? Sendiri-sendiri biasanya. Sendiri. Nah terus yang punya konsep berdua. Inisiatif. Ini berkolaborasi siapa? Kahumi. Gak apa-apa itu. Kata Kahumi gue lagi. Itu sebetulnya memancing Kak Monik, itu memancing murid-muridnya supaya ayo berkolaborasi supaya bisa bersosialisasi sama teman-temannya gitu. Yes. Walaupun ini sama kakak adik kali-kali. Di rumah pernah gini-gini gak berdua-berdua gitu? Gak pernah? Wow. Oh Takajui, wow. Ibunda Takajui ternyata. Coba habis ini coba ya dicek di rumah apakah sering malah jadi sering coba-coba apa enggak berdua gitu. Kakak kamu yang pertama main musik juga enggak? Nyanyi sih palingan. Oh, nah tuh kan. Nah itu bisa lah diajakin. Kali-kali kalau misalnya ada waktu buat les juga kan bisa ya. Masuk lah. Terus adik kamu main musik juga enggak? Belum. Hello, adiknya udah gede aja. Oke, tepuk tangan lagi untuk Amira dan Aleta. Ditunggu lagi ya kolaborasinya ya, next ya. Yes. Semoga kalian bisa menginspirasi murid-murid yang lain betul, ya. Betul. Biar bisa collab-collab bareng. Betul sekali. Oke, masih ada waktu ke Monik sekitar 1 jam sekian lah ya untuk menuju buka. Masih semangat, yeah. Masih semangat semuanya? Masih lah. Semangatnya gitu, kurang semangat. Kurang masih ya. Semangat semuanya? Okay. Ya udah deh, gak apa-apa. Masih, it's okay. Oke, yang selanjutnya Kak Monik akan kami panggilkan peserta nomor 5, Daniela Emmanuel. Halo semuanya, namaku Daniela Emmanuel, aku dari kelas vokal pop muridnya KG Boy. Dan hari ini aku akan membawakan lagu dari soundtrack film A Star Is Born yang berjudul I'll Never Love Again yang dinyanyikan oleh Lady Gaga. Selamat menikmati. Wish I could
of you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin, won't even let the sun. No, I'll never love again. I'll never love again. Oh, oh, oh. Oh. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. Oh, and I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning, and I'm not moving on. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin, won't even let the sun. Jadi berubah. Apakah Yantri sudah bertobat atau gimana? Iya. Halo Ica. Halo. Daniela. Yes. Aku bingung. Aku juga bingung. Iya. Tepuk tangan lagi deh buat Daniela. Tepuk tangan lagi yuk. Tepuk tangan lagi. Yeay. Tepuk tangan lagi. Yuk. Daniela. Daniela itu kamu tuh juga termasuk anak lama ya. Anak lama, anak lama. Bahkan sebelum di sini kita udah ketemu dulu. Aku kenal Daniela dari umur 9 mungkin.
Kayak 8 deh. Oh 8 ya, umur 8 lebih kecil lagi. Daniel umur 8, saya umur 9 lah waktu itu ya, Cak ya. Iya, okay. Iya. Cak lebih 10. Iya, betul. Oke. Okay. Terus semakin kesini kan Daniela dari SD, SMP, SMA, sekarang kuliah. Udah mau selesai kuliahnya? Belum. Belum ya, gitu. Oke. Okay. Semakin kesini kan umurnya bertambah ya. Semakin dari anak kecil, nyanyinya makin keren katanya. Terima kasih. Yeay, terima kasih. Terus remaja, apa ABG, remaja, dewa, sekarang mau dewasa lah gitu ya. Apa yang menurut Daniela sendiri ya, apa yang membuat nyanyinya Daniela sekarang jadi begini dari dulu, Sok? Apa? Silakan menilai diri sendiri, coba. Kalau menurut aku sih, pastinya karena ada bimbingan KG Boy juga. Bukan itu maksud saya. Terima kasih KG Boy. Terima kasih KG Boy. Sama ya dari belajar dari pengalaman juga, latihan terus. Kalau tampil latihan terus kan. Terus gak, mam? Latihan, ya, latihan terus gak dong. Di rumah? Di rumah latihan ya, oke, bagus. Terus kayak tampil-tampil terus juga kan, jadi ya, ya adjusting gitu. Adjustingnya, jadi apa ini juga apa namanya Kak Ica, jadi dari dulu waktu kecil ya. Ini namanya anak kecil kan belum tahu ya apa feeling apa lagunya ekspresinya harus gini ya pokoknya nyinya merdu aja gitu. Nah, mungkin makin kesini makin ngerti apa artinya. Aduh, apa arti sesuatu ya, tentang misalnya lagu ini lagu tentang apa? Kita bedah lagu tentang cinta. Cintanya kemana dulu nih, ke siapa gitu-gitu. Jadi mungkin lebih apa ya, perasaannya jadi terbawa gitu ya. Tadi Daniela juga nyanyinya calet dari sampai kayak gitu. Sampai gimana tuh? Iya. Nyanyi atau gitu? Menghayati. Menghayati. Oke, Daniela happy? Happy, happy. Happy? Terima kasih Daniela. Makasih Daniela. Lumayanlah hari ini saya banyak ini mengirimkan kontingen saya hari ini. Ya, ada banyak ya. Lumayan. Oke, tadi ada Daniela Emmanuel dan sekarang akan kami panggilkan dari kelas gitar elektrik lagi. Untung Aiman Muluk. Halo, nama saya Aiman. Aku belajar sama Mas Gali yang gak di sini kan hari ini. Hari ini mau main lagu Hotel California tapi solonya doang, by The Eagles. You can't believe.
Kurang gak sih? Keren. Kurang ya? Keren. Kurang lebih ya? Keren ya, banget. Tepuk tangan lagi dong. More. Gitu. Dari awal. Oke, Aiman. Aiman udah main gitar itu udah berapa lama? Udah setahun kali, tapi gitar is not my main instrument, so jadi agak masih ada kurang. Terus yang mainnya, instrumennya apa? Yang forte-nya apa? Main drum aku. Oh main drum, bisa kali kalau misalnya tampil lagi main drum sama main gitar, gimana caranya? Saya juga lagi bingung, saya lagi mikir gimana caranya. Ya kali-kali bisa, ya kan gak pernah tahu gitu. Oke, kalau sama Kak Gali sendiri udah setahun juga atau baru? Ya sama kayak Simaga. Eh, Kak, copot, Kak Ica. Mulainya. Nah, berarti next bisa kali duo gitu berdua. Ya, maunya berdua sama dia tapi dia enggak mau. Gimana ya, gimana sih Maga nih? Enggak kompak deh. Oke, berarti next ditunggu penampilannya mau berdua, mau bertiga, Kak Galinya ditodong aja, Kak, ikut main dong bareng sama kita boleh, ya. Oke, tepuk tangan lagi untuk Aiman. Yay. Yes, thank you Aiman. Terima kasih Aiman. Yes, oke. Okay. Untuk selanjutnya akan kami panggilkan penampil nomor 7. Ada Aura Arya. Yeay. Tes, halo. Oke. Enggak sih masih bisa lihat. Okay. Halo semua, nama saya Aura Arya. Saya umur 16 tahun dan aku dari kelas piano pop diajarin Kayesi, tapi untuk sekarang aku juga bakal nyanyi. Lagunya judulnya Take a Deep Breath dan ini karya aku sendiri. Selamat mendengarkan. You're out there and put on your good shoes. It's a beautiful day. Let go of your sorrow. Make a difference on this day. Enjoy the sound of the against you.
Aduh, ayo Aura, mari kita ke depan dulu, Aura. Boleh diambil mic-nya, Aura. Yes. Ya ampun Aura, lembut banget Aura. Sini Aura depan-depan Aura. Oke, okay. Aura, hai Aura. Hai. Baru ketemu lagi setelah hai sekian Aura. Lama. Aura, Aura ini kan dulu pernah ngambil kelas vokal sama aku nih Aura ya, waktu yeah. kelas berapa ya? Kelas 5. 5 SD yeah. ya. Terus sempat akhirnya pandemi ya kan masih yeah. masih terus belajar lewat online gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nih ya setelah pandemi itu aku tiba-tiba mendengar dari narasumber yang terpercaya gitu. Adalah pokoknya agen FBI aku pokoknya. Okay. Katanya tiba-tiba, Aura tuh sekarang punya banyak lagu. Hah, punya banyak lagu. Aku tuh sangat amazed dengan beberapa murid-murid ya yang ada di sini. Terutama sepertinya ya kesimpulan aku adalah terutama semenjak pandemi. Karena pandemi kan di rumah, sekolah dari rumah, iya. apa ini nggak pernah keluar, jarang nggak boleh keluar rumah, apa segala macam semua di rumah dari yang udah lama-lama senang di rumah aja mungkin ya sama bosen gitu ya akhirnya. Nah itu, nah di situ tuh apakah Aura termasuk salah satunya yang tiba-tiba di kamar membuat cari-cari lagu nada, bikin lagu atau gitu, boleh gak sih diceritain gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa bikin lagu gitu. Iya, gimana Aura? Sebenarnya sih aku emang kayak udah punya cita-cita buat kayak nulis lagu, nulis cerita gitu-gitu. Okay. Tapi sebenarnya aku baru mulainya tuh kayak setelah pandemi malah. Justru setelah pandemi. Karena kayak okay. masuk SMA terus mulai gitu deh. Hah, kamu udah SMA sekarang? Iya. Udah SMA. Oke. Terus. Ya banyak pengalaman. Oke. Nah. Pengalaman remaja gitu. Iya. Pengalaman remaja asik. Pengalaman remaja. Bikin, aku jadi kayak bikin lagu terus gitu. Oh, okay. Pengalaman apa sih Aura? Pengalaman remaja kayak Ica kayak gak pernah remaja okay. aja. Oke, okay, Aura terus boleh tahu gak sih gimana sih cara pertama kali yang lagu yang kamu buat lagu apa? Aduh pertama kali, oh ada sih satu judulnya yang beneran banget judulnya Selangkah Lagi. Selangkah Lagi, yeah, itu ceritanya juga. Tentang apa? Kesimpulan lagunya deh tentang apa Selangkah Lagi? Ini aku terinspirasi dari cerita temen aku, maaf banget ya. Nah, jadi dia tuh kayak takut untuk nge-approach satu cowok ini. Oke. Padahal kayak tinggal satu langkah lagi. Oke. Itu kan inspired by teman kamu, cerita teman kamu ya. Oke, nah terus
gimana ceritain pertama kalinya tiba-tiba langsung apa tuh melodinya dulu atau liriknya dulu atau gregetannya dulu gitu atau kayak piano dulu atau nganging-nganging dulu apa gimana, perlu ceritain enggak? Jadi sih karena aku lebih nulis, jadi aku pertama kali nulis, liriknya dulu. Oh, terus, berarti kamu memang sah anaknya Ibu Lulu ya? Iya, keturunan mama. Ya, terus. Habis itu baru aku lirik. Kayak ada inspirasi lagu gitu kan. Nah, terus lagunya aku cari chordsnya apa, terus kayak terinspirasi dari chords itu aku bikin melodinya, nadanya. Gitu. Itu lagu Selangkah Lagi bikinnya berapa lama? Ingat nggak? Aduh, berapa lama ya? Lupa. Ada berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan? Mungkin pertama kali banget berhari-hari sih. Berhari-hari, iya. Oke. Sekarang udah ada berapa lagu yang diciptain sama Aura? Enggak kehitung. Enggak kehitung, cuman banyak banget dong berarti. Oh, luar biasa, tepuk tangan untuk Aura. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya. Saya yakin ceritanya Aura atau cerita murid-murid yang lain juga ada tuh yang tiba-tiba punya lagu gitu ya. Dari yang berawal, ini Aura bisa main piano, cari lagunya lewat piano atau gitar? Atau iya, tapi ya. Chords gitu okay, ya. Oke, chord kan gitu. Nah, ada juga yang gak bisa alat musik tapi dia bisa bersenandung gitu. Nah, itu juga tiba-tiba bikin lagu gitu. Nah, itu saya rasa EGMS, EG Music tentunya khususnya ya, merasa berbangga sekali dengan murid-murid yang sangat berprestasi ini. Tepuk tangan dong untuk murid-murid ini. Saya gak tahu juga inspirasinya dari bisa siapa aja gitu ya, tapi dengan rajin latihan, rajin mengulik lagu apapun itu ya, mengeksplorasi kemampuannya gitu ya, tiba-tiba bisa membuat lagu. Dan biasanya kalau misalnya kayak Aura gitu kan, dia bisa nyanyi gitu ya, tahu tuh range suaranya di mana. Jadi kalau bikin bikin melodi lagu tuh kayak ya udah, ini range nya aku tuh di sini enak gitu ya, nggak sih? Jadi pas gitu kan ya, gitu pas. Udah pasin sendiri ya. Udah ngepasin sendiri gitu. Nah, terus rencana ada mau rilis singlenya kapan? Kan udah banyak tuh, udah nggak terhitung. Ada kayak satu gitu yang dirilis gitu. Amin, insya Allah. Asik. Aransemennya langsung gak nih sama kamu ya, kalau misalnya kamu bingung cari music director ya, aku kenalin sama satu namanya Erwin Gutawa, keren banget. Oh iya, kayaknya keren banget. Keren punya pokoknya. Keren ya? Siapa sih itu? Punya. Siapa ada ya? Ntar aku kenalin ya. Ada ya namanya. Aku kenalin ya. Oke, jadi lagu ini, Take a Deep Breath ini lagu sudah lama atau baru di... Oh, sebenarnya aku nulisnya udah lumayan lama sih, pas aku kelas 10, ini kayak lagu keempat, ketiga, lupa deh. Oh wow, luar biasa ya. Akan langsung kamu latihannya juga sama kayak si lagu ini. Iya. Oke. Ya, itulah sedikit cerita dari keluarga musisi gitu ya. Jadi maksudnya sekolahnya maju, musiknya juga maju bersamaan gitu kan. Rencananya nanti kalau udah SMA mau ambil kuliah apa? Oh, udah kuliah? Ambil kuliah aku apa, mau ambil apa? Psikologi supaya nulisnya juga kayak secara psikologis bisa oke. Okay. Ini bukan Aura yang aku kenal. Aura yang dulu aku kenal bukan begini. Emang dulu kayak gimana? Dulu kayak gini. Aura ini ya, iya ini iya aja kan dulu. Kan udah beranjak dewasa. Iya betul gitu. Ya, aku tadi aku jadi gini, dulu waktu pas sama aku dia tertekan gak ya gitu. Kamu sama aku tertekan gak dulu? Iya sih. Jujur aja gak apa-apa. Jujur aja. Kalau lagi puasa juga sih. Enggak juga sih berarti tertekan. ada sedikit deh. Oke, sekali lagi terima kasih Aura. Tepuk tangan untuk terima Aura. Terima kasih. Ditunggu ya, ditunggu singlenya ya. Nanti aku kenalin, aku kasih nomornya Erwin Gutawa ke kamu ya. Aku kasih tahu. Aku kenalin nanti. Kamu boleh cek-cek Instagramnya lah, boleh lah ntar. Luar biasa, itu ya itulah Mas Erwin ya. Mas Erwin juga selalu istilahnya kayak tanda kutip mengompori gitu. Kayak ayo tuh murid-muridnya dicoba kayak dipancing, bikin apa, bikin lagu, bikin lagi. Ternyata ya udah. Kasih ruang banyak. Ya. Kasih ruang untuk regenerasi ya Mas Erwin ya, regenerasi gitu. Oke, kita masih ada dua penampil lagi. Ya. Masih ada waktu 1 jam lebih gitu ya. Enggak dong ya. Satu jam pas lah kira-kira lah gitu ya. Masih ada 2 penampilan. Oke. Untuk yang selanjutnya akan saya panggilkan Jenina A. Harjo Subroto. Halo.
Hi, nama saya Jenina. You can call me Nina. And aku muridnya Kayesi. And I'm gonna play Love of My Life by Queen. Thank you. Aku mau tanya ya, apa yang membuat kamu ingin membawakan lagu ini? Gak tahu. yang minta kamu atau kayak sih? Aku sih. Mm-hmm. Apa sih, kenapa? Kamu dengar lagu itu dari mana? Dari orang tua aku. Oke. Okay. Rantau kamu ada yang bisa main piano atau bisa nyanyi gak? Aku yang seriusin sih piano aja, piano tapi kalau yang fun-fun aja biasanya gitar, bass. Oh oke. Okay. Next ya, kamu kalau mau tampil ajak papa mama kamu nyanyi juga boleh loh. Enggak masalah, kenapa bisa nyanyi kan pasti bisa nyanyi dong mereka atau bisa main apa gitu. Enggak. Ada tadi Ica denger di situ loh. Nah. Ada tadi yang ikutin nyanyi. Makanya ya. Ada yang nyanyi pasti kan gitu. Oke.
Belum dijawab tadi, kamu bawain lagu ini kenapa? Kenapa boleh? Menurut kamu apa sih aransemen lagu ini seperti apa gitu? Aku sih suka suaranya Freddie Mercury. Pas itu aku ngedengerin Brian May mainin di 12 string gitarnya. Pas itu kayak, wah bagus juga nih. Aku tanya kayak sih aja. Pas itu kasih, dia kasih kayak note balok. Satu hari udah gak dipakai. Satu hari gak dipakai? Gak dipakai. Note baloknya, oke. Okay. Berarti langsung di, kamu apa kamu itu, kamu rebus, kamu minum atau gimana? langsung kamu capture di ini ya, langsung di gitu. Enggak, diliatin, abis itu kayak, ih susah, abis itu pakai main chord aja. Oh. Tapi happy sama penampilan hari ini? Keren kok, keren kan? Tepuk tangan lagi dong, Pink Nina. Thank you. Terima kasih. Ditunggu first stage berikutnya dengan lagu yang lebih keren lagi. Yeah. Oke? Okay? Thank you, terima kasih. Nina juga lain kali kalau mau duet sama gurunya juga boleh tahu, gak apa-apa. Kayak sih duet yuk gitu. Boleh kan kayak sih? Mau dong. Oke, sudah mendekati ya, ya sebelum kita akan masuk ke kultum nanti. Peserta terakhir dari first stage sore hari ini ada Faska Farhat Bahana. Halo semuanya, semangat puasanya ya. Nama aku Faska, umur aku 11 tahun. Aku murid Bapak Guru Gabriel Harfianto. Hari ini aku akan menyanyikan lagu yang berjudul My Life yang diciptakan oleh Om Sesoria dan dipopulerkan oleh Sherina. Selamat mendengarkan. So
cerah, ataukah mendungmu membayangi hari-hari itu kan sangat berarti dalam hidup ini. Ku arungi lautan yang penuh mimpi dan misteri. Faska, happy? Happy. Happy. Faska, yang menginspirasi kamu jadi ingin jadi kamu jadi pengen jadi penyanyi apa enggak sih sebetulnya? Oh, pengen. Pertama kali deh, pertama kali waktu kamu nyanyi, kamu ingat enggak kamu dengerin siapa? Waktu aku dulu pertama kecil, kali gitu. Kecil suka dengerin Naura sama Kak Sherina. Oke. Okay. Terus habis itu ada kalau yang ini dari luar negeri? Iya luar. Taylor Swift. Pastinya. Oh. Nonton nggak kamu kemarin? Enggak ya. Enggak ya. Iya. Yeah. Karena mereka bukan Swifties kan. Oke, okay, kalau aku udah nanya kayaknya, tapi aku pengen tanya lagi. Impian terbesar ya Faska di musik? Aku pengen ngehibur banyak orang dan terinspirasi sama karya-karya aku nantinya. Kamu bisa bikin lagu? Udah dipancing kan? Atau kita udah belajar untuk cari-cari melodi. Masih ingat melodinya? Enggak, pastikan. Iya, ya diingat lagi ya di rumah ya rekamannya ya. Tapi kamu pengen ada rekamannya. Ada, kan ada rekam waktu itu. Tapi kamu pengen enggak kayak tadi Kak Aura gitu? Mau, pengen. Pengen. Main piano enggak tapi? Main tapi males katanya. Nah, kalau misalnya itu gimana mau bisa bikin lagu gitu. Katanya pengen kayak Kak Aura, apa Kak Aura berarti harus rajin main pianonya. Iya. Oke. Oke. Ya, oke. Okay. Benar janji? Iya. Oke, okay, nanti berarti minggu depan udah harus punya satu lagu ya. Oh enggak ya. Cepet banget. Minggu depan. Oke, okay, terima kasih Faska. Thank you. Kenapa ya? Kenapa? Anak-anak sekarang tuh nyanyi, kalau nyanyi tuh kayak udah gitu begitu. Iya langsung biasa lagi ya. Gitu ya, itulah anak-anak. Orang-orang gitu. Orang-orang, oke. Okay. Baik, dengan demikian berakhir sudah first stage kita sore hari ini. Tepuk tangan lagi untuk semuanya yang tampil. Untuk orang tuanya yang pastinya mempercayakan anak-anaknya untuk bisa berkembang gitu ya dalam bidang musiknya bersama kami EG Music dari tahun 2018 sampai sekarang itu bisa dibilang kita udah berarti udah berapa tahun sih 6 ya. Udah 6 tahun tuh ternyata ini ya cukup mengharukan loh Mas Erwin ya. 6 tahun dari yang dulu tahun 2018 tuh
banyak gitu yang umur-umuran Fasca gitu, ya, umur 8, 9, 10, terus tiba-tiba udah terus gak berasa, udah ya karena udah ada yang harus sekolah ke luar negeri, apa segala macam, udah kuliah, udah apa, kita regenerasi lagi dan ternyata luar biasa juga mendapatkan generasi-generasi yang berikutnya tuh lah, wah makin luar biasa. Ya. Makin banyak yang berani, makin banyak yang jago gitu ya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk mengeksplor musikalitasnya. Dan terima kasih juga tentunya untuk orang tuanya yang selalu menemani setia ya, nungguin. Supportnya, untuk supportnya nungguin gitu ya, 50 menit sampai 1 jam gitu ya. Duduk, saya suka kadang-kadang suka ngeliat kalau keluar kelas gitu ya, ada yang lagi duduk sendirian, dari yang main handphone gitu ngantuk, ya udah pelan-pelan gitu kan. Nah daripada ngantuk, mendingan ngambil kelas, ya kan? Isi waktu, cari, Kak ada enggak yang kelasnya barengan sama anak saya, jadi anak saya les, saya juga masuk kelas gitu. Banyak kelas vokal, tuh kelas vokal aja kelasnya ada berapa? Ada 6 kan? Terus kelas instrumen apalagi gitar ada, gitar elektrik ada, gitar klasik ada, piano klasik ada, piano pop ada, drum ada, biola ada, cello ada, apalagi ya tolong sebutkan apalagi? Ada. Saxophone ada, flute ada semua, tuh lengkap. Jadi kan misalnya untuk menemani anak saya yang tampil kan saya mau bisa nemenin pakai ngiringin up dengan piano atau apa gitu kan. Jadi barengan lah tuh. Jadi enggak ada tuh, enggak ada momen lagi untuk nungguin ngantuk gitu, enggak ada gitu ya. Iya, daripada sendirian kan kalau di ruangan ada gurunya. Betul, kan jadi betul sekali kan. Ini habis ini langsung orang tua semua gini, "Ini dasarnya deh ini marketing loh. Emang enggak pakai duit gitu." Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Sehat-sehat, semoga puasanya lancar sampai nanti menuju hari kemenangan. Hari raya dan untuk yang ada di sini, kalau untuk yang di YouTube mohon maaf, tapi kalau yang di YouTube lagi nonton mau ikut gabung silakan hubungi nomor yang tertera di layar Anda hadir yang lagi running gini kan gitu kan. Kita akan ada buka puasa bersama. Kalau mau gabung ke EGMS buka bersama silakan datang sekarang gitu ya. Jam 6 lewat 10 ya, 10. 5 pas 10. 6 lewat 5 kita akan buka bersama. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk tim EGMS, tepuk tangan dong untuk mas-mas yang ganteng-ganteng ini. Terima ya. Kasih. Sudah mengkondisikan semuanya luar biasa untuk Mas Hafiz. Sabar sebentar ya, dia mau naik. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di first stage berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.